Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi, salam satu hobi, salam gintar si Nusantara. Balik lagi di video saya, teman-teman. Nah, di video kali ini saya mau mereview sedikit informasi tentang salah satu empang di daerah Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Empangnya Bang Rohim. Ya, ini hasil saya mancing 3 jam dari jam 9 sampai zuhur ya. Ini ukuran size ikannya ini sekitar 2 sampai 3 ekor per kilonya. Ini saya dapat sekitar 4 kg up ya. Lebih dari 4 kg. Makai umpannya sih cacing merah aja sama ulat Hongkong. Nah, jadi ini akan saya kupas tuntas sedikit informasi di empang ini yuk. Kita tanpa berlama-lama lagi, kita langsung temuin aja yang punya empangnya Bang Rohim. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe-nya ya teman-teman semua, supaya lebih berkembang lagi channel ini, biar bisa berbagi informasi terus kepada kita semua. Oke, kita lanjut aja langsung kita ke Bang Rohim yang punya empang. Hah? Saya mau nanya Bang Rohim langsung nih. Bang, kasih tahu kawan, Bang. Nih, ini peraturannya nih. Nih Bang Rohim nih, orangnya, ownernya, yang punya empang. Bang, bawal berapa Bang? Kalau bawal Bang? Bawal 40. 40. Kalau lelenya berapa Bang? Lele 30. Lele 30. Itu berapa joran tuh? Dua joran Bang ya? Dua joran. Dua joran tuh. Bawal 40, lele 30, dua joran. Jadi satu orang bisa megang dua atau bawa temannya juga bisa satu-satu gitu Bang ya? Bisa ya? Oh gitu tuh. Di sini ada umpan, jual umpan juga Bang ya? Enggak ada. Enggak ada. Berarti umpan nyari sendiri atau bos sendiri. Iya. Nah, gitu tuh. Yang pengen ini di sini bawal itu lele. Oke, sip. Yuk, cobain. Nah, terus cobain sini. Mantap. Mantap lah pokoknya. Lele.